Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Bani Gaming. Bani Gaming. Jadi di video kali ini guys ya, saya akan mereview guys ya kendaraan-kendaraan yang ada di menu guys ya, karena ada yang request guys. Oke. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Oke. Okay. Nah, ini guys buat informasi aja nih. Kalau saya misalkan GTA kalian ini kan versi saya itu 1.57. Berarti kendaraan yang ada di versi 1.57 ke bawah berarti itu semuanya ada guys ya. Semuanya ada. Kalau versi GTA kalian 1.40 berarti GTA kalian hanya di kendaraan 1.40 ke bawah guys. Soalnya masih pada nanya, kok bang di versi aku untuk kendaraannya itu nggak full DLC ya, karena memang versinya berbeda. Jadi saya sarankan kalian jangan pernah gitu guys berharap kalau versinya di bawah, semisal 1.30 kalian mau kendaraan yang ada di 1.40, gak mungkin guys ya, gak mungkin gitu, karena untuk versi dan setiap file juga itu berbeda-beda. Kalau versi lawas itu hanya 20 sampai 30 gigaan guys. Mungkin kalau untuk versi terbaru lebih dari 30 karena DLC-nya banyak gitu guys. Kayak gitu sih guys. Untuk informasinya aja guys ya. Nah, perhatikan, kita buka menu aja guys ya. Kita buka menu langsung nih guys, buka menu. Nah, kalau pergi ke Penyal Option, mana nih? Penyal Option, Penyal Spawner. Nah, kita akan review dari atas sampai bawah nih guys. Pertama-tama kita dari super dulu guys, kendaraan super ini. Oke. Okay. Wih, ada naga guys. Ada naga guys. Kalau ada Eder kayak gini nih guys. Oke, okay, lalu ada Outrage. Lalu ada Banshee. Kayak gini, lalu ada Bullet. Kayak gini, lalu ada Cheetah. Cheetah, lalu ada Cyclone. Cyclone kayak gimana? Oh, kayak gitu. Lalu ada Depeche Age. Kayak gitu. Ini untuk super guys ya. Ini Emerus. Kayak gitu. Nih, keren-keren nih. Ada Entity. Beuh. Ini kayak Carrera GT guys ya belakangnya sih. Kalau kalian tahu Most Wanted. Lalu ada Entity XXR. Ini kendaranya black semua guys ya. Lalu ada ETR1. Lalu ada FMJ. Lalu ada Puria. Lalu ada GP1. Kayak gitu. Lalu ada Infernus. Infernus kayak gitu. Lalu Itali GTB. Lalu ada Itali GTB Costume. Lalu ada Krieger. Lalu ada Nero. Wih, kayak hero di Devil May Cry guys ya. Nero seperti itu. Lalu ada Nero Custom. Widih, ngeri kali guys. Lalu ada Osiris. Lalu ada Venerator. Kayak gitu. Lalu ada PR4. Widih. Apa sih? Masuk gua ada. Ter-8 apa nih? Oh, hampir sama guys ya. Masuk maker. Lalu ada ini apa? R7B. Udah. Lalu ada Reaper. Lalu ada Rocket Politik. Wih, ada ininya guys ya. Ada nosnya gitu guys ya. Kita coba guys ya. Ada guys, memang ada nosnya. Oke, lalu ada S8GR kayak gitu. Ada SC1. Lalu ada Scramjet. Wih, ini mobil yang ini, yang M guys ya. Yang mobil koin kalau kalian tahu, Sultan. Sultan RS, lalu ada T20. Lalu ada Taipan. Lalu ada Tempesta. Lalu ada Tejeraj. Lalu ada Strike. Lalu ada Turismo, Grand Turismo, ada Tyran. Wih, ngeri ya guys ya. Tyrus. Tyrus, ada Paca. Ada Wagner.
Oh kayak gini Pak Gunner, ada Pigilet. Oh ini Batman, ada Vision, ada Poltik B aja guys ya, lalu ada Proto, ada X21 kayak gini, ada Gen Torso kayak gini, lalu ada Jeruso kayak gini guys ya. Itu untuk mobil sport semuanya udah guys ya. Bentar kita ini dulu nih guys ya, kita review semuanya nih guys. Mobil sportnya banyak banget guys. Oke, selanjutnya kita buka selanjutnya guys ya. Manual option, terus spawner tadi, super sekarang sport. Ada 8 F Raptor. Lalu ada 9 F Cabrio. Ada Alpha. Ada Apocalypse. Apocalypse gimana nih? Oh biasa aja, ada Banshee. Ada Bestia GTS. Lalu ada Blista Impact kayak gimana? Blista Impact. Nah gitu biasa aja, ada BMW Most Wanted guys yang kita install. Buffalo. Ada Buffalo S. Carbonizer. Biasa aja, lalu ada Comet. Ada Comet Resto Costume. Ada Comet Safari. Banyak banget gitu. Lalu ada Comet SR. Lalu ada Cocueto. Kayak gimana? Kayak gitu. Lalu ada Drip Pampa. Alergi dari bottom. Sistem bukan bottom gitu. Oke okay, kayak gitu. Lalu ada LTR Kampo. Lalu ada Pelzer. Kayak gitu juga, ada Flash GT. Ada Super GT. Lalu ada Pusiat. Iya. Ada Puto guys ya. Ada Puter Shock. Widih, ngeri kali bos. Ada GB200. Ada Gogo Monkey Blista, ada Hot Ring Saber, ada Hot Ring Saber, gimana? Ada Imorgon, biasa aja. Ada Easy Sport, kayak gini guys ya, Easy Sport. Ada Italia GTO, kayak gini. Udah, parkirnya banyak sekali. Ada Jester, ada Jester Racer, ada Jester Klasik. Ada Jigular. Ada Kemelion. Kayak gitu guys ya. Kemelion. Wih, ini ada orang nih ngeliatin, ada Komoda. Ada Kuruma, keren Kurama. Oh ya, dia ada armornya guys ya. Jadi ada Lotus. Ada Lee. Ada Mazda Pro, ada Mazda Pro Racer, mau dibuat balapnya ya. Ada Mini, apa nih Mini ini? Oh mobil Mini yang udah, yang ini mobil Mini ini yang kita install guys ya. Lalu ada Neo, ada Neon, ada Nightmare, ada Omnis, ada Paragon. Ada Paragon Armored. Ada Paria. Nama makanan Paria. Lalu ada Penumbra. Lalu ada Raiden. Ada Rapid GT. Kayak gimana Rapid GT? Oh kayak gitu. Lalu ada Rapid GT lagi apa nih? Oh gak jauh beda, beda atapnya doang gak sih? Lalu ada Raptor. Widih, keren. Ada Reporter. Ada Ruston. Ya tadi, lalu ada LWB.
kayak gitu guys ya. Kalau ada scheduler P2 scheduler GT lalu ada scheduler. Oke, Wager Sentinel klasik kayak gimana nih? Sentinel klasik kayak gitu, emang klasik sih. Ada Seven, ada Spectre, ada Spectre Custom, ada Spring Buffalo, ada Straighter. Mana ini? Oh, ini nyelap guys ya. Yang buat ada Sugoi. Mobil Sultan, gimana nih Sultan? Kayak gitu biasa aja, Sultan klasik. Ada Surano. Kayak gitu Surano. Ada Truck Traveler. Ada Pista STR. Ada Fairly Ever. Bede, berarti ini super sport guys ya. Bede, Widi Sultan boy, Sultan nih boy. Oke, kita lihat dulu guys ya kendaraannya. Ini ada yang tertimpa, ada yang enggak guys ya. Beh, kalau mobil punya mobil sebanyak ini ngeri kali boy. Bede, de, mantap nih guys. Dari kali boy, anak kecil guys, anak kecil punya mobil banyak itu. Oke guys, jadi ini untuk video part pertama guys ya, untuk review kendaraan Menyo guys ya. Ini part pertama, nanti kita lanjut part berikutnya guys ya. Thank you semuanya, thank you.